Ya sudah saya tandakan. Untuk proses seleksi pengganti Pak Firly nanti bagaimana? Masih dalam proses semua. Presiden Joko Widodo, mengatakan nama baru pengganti Firly Bahuri sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, masih berproses. Hal itu disampaikan Jokowi merespon surat keputusan Presiden tentang pemberhentian Firly Bahuri sebagai Ketua KPK pada 28 Desember lalu. Diketahui sebelumnya, Firly menyatakan mundur di tengah proses sidang etik terhadap dirinya atas dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang menjadi tersangka dugaan tindak pidana korupsi. Sudah saya tandakan. Untuk proses seleksi pengganti Pak Firly nanti bagaimana? Masih dalam proses semuanya. Masih dalam proses semuanya. Ya, aturannya kita ikuti semuanya. Pak, ya. Pemberhentiannya itu dengan hormat atau tidak hormat ya Pak? Karena berkonsekuensi dengan hukum dan juga keuangan dan juga citra KPK. Pemberhentian begitu aja, enggak ada tulisan. Saya tidak sedetail itu. Membacanya. Coba nanti.